بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرة سكريان إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terus berlimpah dan dicurahkan kepada kita, termasuk nikmat yang kita tengah berada dalamnya saat ini setelah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita duduk di majelis ilmu ini, dan insyaallah taala kita semua mengharapkan pahala dari majelis-majelis ilmu dengan berbagai keutamaan yang telah dimaklumi. Dan pada waktu maghrib kita duduk, kita menghadiri majlis, kita niatkan menunggu waktu isya, maka ini juga adalah sebuah amalan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai ar-ribat, sebagai ar-ribat. Ar-ribat adalah orang yang berjaga di titik-titik rawan di wilayah kaum muslimin yang rawan dari serangan musuh. Dan ribat telah dijanjikan berbagai keutamaan yang sangat besar. Orang yang duduk menunggu dari salat ke salat berikutnya itu disebut dengan nama ar-ribat. Maka segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Iya. Mencermati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita menghitung-hitungnya pada diri kita, ini adalah sebuah amalan yang sangat agung dan sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Pentingnya mengenal nikmat ini, sebuah surah di dalam Al-Quran diberi nama dengan nama surah An-Ni'am, surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah. Dan surah ini biasanya kita kenal dengan nama surah An-Nahl, surah ke-16 dari Al-Quran. Dan sejumlah para ulama menamakannya dengan nama surah An-Ni'am, sebab di dalam surah ini
diterangkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Iya. Di dalam surah inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Walaupun potongan ayat ini ada juga di surah Ibrahim. Dan di dalam surah An-Ni'am ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan apa saja yang kalian dapatkan dari nikmat, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang agung ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai nikmat. Iya. Nikmat yang paling pertama yang diterangkan adalah nikmat diutusnya para nabi dan para rasul dengan membawa tauhid. Dengan membawa tauhid. Yunazzilul malaikata ata amrullahi fala tasta'jilun. Itu awal ayat. Ayat yang kedua, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan malaikat dipimpin oleh Jibril dengan perintah kami, dengan membawa perintah kami untuk disampaikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Maksudnya siapa yang dipilih dari para rasul. Agar supaya para rasul menyampaikan, hendaknya mereka menyuruhkan, mengingatkan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Isi perintahnya, hendaknya kalian seruhkan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, maka bertakwalah kalian kepadaku. Ini awal nikmat yang disebut nikmat tauhid. Diutusnya para nabi dan para rasul dengan tauhid. Dan di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, hendaknya mereka menyerukan, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya, terkhusus dengan dakwah tauhid. Ini adalah nikmat yang sangat besar disebutkan di dalam surah ini. Dan di surah Al-Anbiya dimaklumi penjelasan tentang kisah para nabi, tentang keberadaan nabi-nabi dan rasul. Disebutkan sifat mereka di surah Al-Anbiya. Allah firman, "Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kecuali saya, maka beribadahlah kalian kepadaku, firman Allah. Iya. Maka ini nikmat yang sangat agung, hendaknya kita ingat. Di dalam surah ini beberapa ayat setelahnya diingatkan sejumlah nikmat. Kemudian diingatkan pentingnya peribadatan kepada Allah. Diingatkan jeleknya beribadah kepada selain Allah. Iya. Pada bangke-bangke yang tidak mampu untuk menjawab suruhan orang yang berdakwah, berdoa kepadanya. Allah sebutkan berbagai nikmat di dalam surah ini. Iya. Nikmat diciptakannya langit dan bumi, nikmat diciptakannya manusia. Kemudian dia menjadi orang yang pembangkang, senang mendebat. Kemudian diterangkan nikmat diciptakannya hewan, diambil manfaat darinya. Kemudian dijadikan sebagai hewan tunggangan yang mengantarnya ke berbagai negeri, yang kalau dia sendiri membawanya, maka
sungguh perjalanan yang sangat berat, tapi Allah mudahkan dengan adanya hewan-hewan tersebut. Nikmat air, kemudian disebutkan nikmat penciptaan langit dan bumi, ya, matahari dan bulan, bintang, diciptakan nikmat berbagai tumbuhan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan nikmat laut dan isinya, bagaimana manusia mengambil darinya ikan yang dia makan, perhiasan yang bisa dia pakai, bintang-bintang diterangkan sebagai alamat yang mereka mengambil petunjuk, ya. Kemudian diterangkan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala dari hisab orang-orang yang keluar dari ketaatan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, diterangkan bagaimana siksaan dan kepedihannya dan bagaimana keadaan mereka, dan diterangkan sebaliknya orang-orang yang meninggal diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan bertakwa, beramal di atas ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan surga. Iya. Kemudian Allah terangkan, dan nikmat apapun, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surah An-Nahl panjang. Ya, kaitan surah ini semuanya menjelaskan tentang nikmat dari awal sampai akhirnya. Dari awal sampai akhirnya. Tapi subhanallah, betapa sedikit dari manusia yang mengingat akan nikmat-nikmat tersebut. Dan betapa sedikit di antara manusia yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Maka mencermati surah ini perlu banyak pembahasan dan waktu singkat untuk kesempatan ini. Maka saya mengambil sebuah surah yang lain yang juga terdapat di dalamnya anjuran untuk mengingat nikmat. Hendaknya kita bersyukur terhadap nikmat, dan juga terdapat di dalamnya penjelasan beberapa sebab yang memalingkan hamba dari bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Surah ini saya kira semuanya menghafalnya. Semuanya saya kira mengetahuinya. Surah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, dan surah At-Takatsur ini adalah salah satu dari surah Makkiyah. Allah berfirman, Alhaakum at-takatsur. Kalian telah dibuat lalai oleh at-takatsur, oleh sifat berbanyak-banyakan, berlebih-lebihan. Iya. Telah memiliki sesuatu, dia ingin mendapatkan lebih. Dia ingin mendapatkan lebih. Dia telah mendapatkan apa yang mencukupinya. Dia terus mendapatkan dan menginginkan apa yang melebihkannya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi alam kubur. Ya. Terus sifat at-takatsur ini menjadi sebab seorang itu lalai dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa kami melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakum at-takatsur." Ini kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan anak Adam. Iya, keadaan anak Adam. Yang beliau isyaratkan di dalam hadisnya, "Lau anna li ibni Adam wadiyain min dhahab labataga ilayhi masalisa." Andai kata anak Adam punya dua lembah berisi emas, dia pasti akan mencari lembah yang ketiga.
pasti mencari lembah yang ketiga. Menunjukkan sifat tamak, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan terus sifat berlebihan ini membuat ia berbangga dan membuat dia lalai dari apa yang seharusnya dia kerjakan. Dari apa yang seharusnya dia kerjakan. Karena itu diterangkan di dalam kelanjutan hadis bahwa tidak ada yang memenuhi mulut anak Adam ini kecuali tanah yang akan menjumbatnya nanti ada di alam kuburnya. Iya. Baru setelah masuk ke liang lahat, sumbat mulutnya oleh tanah, barulah putus ketamakannya. Nah, maka ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Nasihat yang sangat mendalam. Yang hendaknya senantiasa berada dalam hati kita. Bagaimana kita menyikapi dunia dan bagaimana kita menyikapi kehidupan ini agar supaya sifat at-takasur tidak membuat kita lalai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Kandungan dari ayat ini bukan menunjukkan bahwa seorang tidak boleh memiliki kelebihan. Kelebihan pada harta bukan artinya secara mutlak dia enggak boleh makan sampai dia kenyang. Iya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah minum sampai kenyang. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diperintah untuk memberi minum kepada sahabat secara berkeliling satu persatu sampai mereka puas sepuas-puasnya dari air susu yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Setelah seluruh sahabat minum, maka Abu Hurairah diperintah oleh Nabi untuk meminumnya. Abu Hurairah minum sehingga beliau puas. Kata Nabi, terus minum. Abu Hurairah terus minum. Ya. Dan terus Nabi berkata minum sampai Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, ma wajadtu lahu maslakan. Ya Rasulullah, saya enggak dapatkan lagi tempat untuk air susu yang dalam diri saya. Ya. Ini minum sampai kenyang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, kata Abu Hurairah, saya melihat kekenyangan minum beliau terlihat dari kuku-kuku beliau. Nah, dan ini hadisnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Maka kadang seorang makan dan minum kenyang ada kalanya itu adalah hal yang wajar di dalam kehidupan. Tapi berlebih-lebihan tiap hari dia makan dan minum kenyang, ini adalah hal yang tercela. Ya. Dia sudah memiliki kelebihan masih sama lagi mencari kelebihan yang memalingkan dia dari agamanya. Ini adalah masuk ke dalam hal yang tercela. Bukan artinya seorang lebih harta, banyak harta tercela di dalam hal ini. Ya. Karena sebagian sahabat seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dikenal dengan harta yang berlimpah, namun beliau menunaikan hak-haknya. Menunaikan hak-haknya, dan yang paling penting beliau menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ayat ini mengingatkan celaan terhadap sifat at-takatsur, al-haqum at-takatsur. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ini, al-haqum at-takatsur. Lalu beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali wa malahu min malihi illa ma akala fa afna aw labisa fa abla aw anfaqa faqatana. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku, padahal dia tidak memiliki dari hartanya kecuali apa yang dia makan, itu telah sirna. Kecuali apa yang dia pakai, itu akan menjadi usang. Ya. Dan kecuali apa yang dia sedekahkan, dan itu yang akan tetap bersamanya. Itu yang akan tetap bersamanya. Dan ini jarang diingat oleh manusia. Ya. Hakikat dari harta itu kemana, dan bagaimana harusnya diarahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan akan hal ini. Di antaranya dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang bagaimana jenazah anak Adam apabila diantar ke kuburan. Beliau berkata, yatba'ul janazah salasa. Jenazah itu diikuti oleh tiga. Jenazah diikuti oleh tiga. Maluhu wa ahluhu. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Jenazah diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya, dan diikuti oleh amalannya. Tiga menitnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayarji'u maluhu wa ahluhu." Maka harta dan keluarganya kembali. "Wa yabqa ma'ahu amaluhu." Dan amalannya yang tersisa bersamanya. Iya, itulah amalan yang akan tersisa bersama kita dan menemani kita. Kedetailan di dalam memandang hidup inilah yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau ajarkan kepada istri-istrinya. Suatu hari disedekahkan atau suatu hari dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor kambing. Maka Nabi berkata, "Wahai Aisyah, sembelihlah kambing tersebut dan bagikan." Maka Aisyah membagikan seluruh kambing tersebut kecuali pahanya. Disimpan oleh Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana Rasulullah berpandangan dan bagaimana beliau mendidik Aisyah. Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah masih ada yang tersisa dari kambing?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, tidak tersisa kecuali pahanya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bahkan semuanya tersisa kecuali pahanya." Iya, ini cara beliau berpandangan. Sebab apa yang beliau makan dari pahanya akan sirna, dan itu tidak terhitung. Adapun yang disedekahkan, itulah hakikatnya yang tersisa. Itulah hakikatnya yang tersisa menjadi amalan kebaikan yang dibawa pada hari akhirat. Iya. Maka ini adalah ayat yang sangat agung. Alhaakumut takatsur. Sungguh takatsur membuat kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mengunjungi alam kubur. Dia tidak ingat tentang hal ini kecuali kalau sudah masuk ke liang lahat. Iya. Dan kalimat hatta zurtumul maqabir ini menunjukkan sejumlah kandungan pelajaran. Pelajaran yang pertama terdapat di dalamnya penetapan adanya alam kubur. Dan ini adalah salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran maupun hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dari Al-Quran, selain dari ayat ini, antara ayat yang sangat jelas menunjukkan adanya kehidupan di alam kubur adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Hatta idha jaa ahadakumul maut, qala rabbi rji'un, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Sampai ketika salah seorang dari mereka dijemput oleh kematian, ia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Barangkali saya beramal salih terhadap amalan yang saya tinggalkan." Iya. Ini ucapan setiap ruh yang keluar dari jasadnya, siapapun dia, salih maupun talih, mukmin maupun kafir, keadaannya seperti ini. Kapan rohnya keluar dari jasad, pasti penyesalan pada dirinya. Yang salih menyesal. Betapa banyak dari umurnya yang berlalu. Dia ingin kembali memperbanyak amalan salih sebagai bekalnya. Dan yang talih, penyesalan di atas penyesalan. Ia berkata, "Barangkali saya bisa mengerjakan apa yang telah saya luput mengerjakannya." Maka Allah firman, "Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha." Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan. Iya, sekedar ucapan. "Wa min waraihim barzakhun." Dan di belakang mereka ada alam barzakh. Alam barzakh ini di mana? Di dunia. Ini sudah mati mereka. Sudah dijemput oleh kematian. Di akhirat. Ini juga bukan di akhirat. Sebab ayat setelahnya atau kelanjutan ayat,
Wami waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka alam barzah sampai hari kebangkitan. Hari kebangkitan lain lagi. Ya. Maka alam barzah ini adalah alam kubur. Alam kubur. Ayat yang kedua adalah firman Allah dalam surah Al-Mu'min, atau lebih dikenal dengan nama surah Ghafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pengikut Firaun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Neraka ditampakkan pada keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun, pagi dan petang ditampakkan neraka. Ini di kehidupan mana? Di dunia Fir'aun dan pengikutnya sudah binasa. Di akhirat tidak. Sebab ayat, kelanjutan ayat Allah firman, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ dan pada hari kiamat, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ dan pada hari tegaknya hari kebangkitan, dikatakan masukkanlah pengikut Fir'aun ke dalam siksaan yang paling pedih. Ya, hari kiamat lain lagi. Maka ini kehidupan di mana? Di alam kubur. Dan ada ayat-ayat yang lainnya dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menetapkan adanya adab al-qabr. Sebagaimana para a'immah yang lainnya juga menyebutkan ayat-ayat. Iya. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawatir menjelaskan tentang adanya adab al-qabr dan na'im dalam kuburan. Iya. Dan ini semuanya dari hal yang hendaknya kita yakini. Kemudian, kandungan pelajaran yang kedua dari firman-Nya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Iya. Kalimat mengunjungi di sini, atau kalimat di dalam ayat az-ziyarah, ziyarah itu artinya berkunjung, bukan menetap. Iya. Bukan menetap. Maka ini menunjukkan bahwa alam kubur itu adalah alam persinggahan. Alam persinggahan. Dan disebut dengan nama ziarah. Ya. Karena waktunya tidak lama. Setelah itu semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan. Mempertanggungjawabkan amalannya. Mempertanggungjawabkan amalannya. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkannya. Yaitu sampai kalian masuk dalam liang lahat, masuk di dalam alam kubur. Ya. Ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang berziarah di kuburan dan kalian lihat, ya, orang-orang yang telah meninggal di antara kalian, siapa di antara kalian yang paling banyak yang meninggal, supaya kalian mengambil ibrah, barulah tersadar. Ya. Ini ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir, tapi dari sisi konteks dan keterkaitan dengan ayat agak jauh. Ya, pendapat yang pertama bahwa hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Ini lebih mendekati, dan ini penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saufa ta'lamun." Kalla saufa ta'lamun. Sekali-sekali tidak. Ya. Sungguh kalian akan mengetahuinya. Sungguh kalian akan mengetahuinya. Ya. Sekarang adalah pengabaran tentang perkara gaib, dikabarkan. Ya, tapi suatu saat kalian akan mengetahui perkara gaib ini. Kemudian Allah kembali mengingatkan, "Tsumma kalla saufa ta'lamun." Kemudian sekali-sekali tidak. Ya. Pasti saufa, sungguh kalian pasti akan mengetahuinya. Ya. Sungguh kalian pasti akan mengetahuinya. Ya. Ini setiap insan pasti akan menghadapi apa yang disebut dengan alam kubur. Apa yang disebut dengan alam kubur. Semuanya akan mengetahui hal tersebut. Maka ini hendaknya diingat. Tidak satu manusia pun, kecuali dia pasti akan mengalami kehidupan tersebut. Ya, pasti akan mengetahuinya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum kita lanjutkan, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ini ayat yang pertama penegasan. Dan ayat yang kedua adalah tambahan penegasan, ta'kid. Ini yang ditafsirkan oleh kebanyakan ahli tafsir. Dan sebagian yang mengatakan kalla saufa ta'lamun, sekali-sekali tiga, sungguh kalian akan mengetahuinya.
ini ditujukan kepada manusia di kehidupan dunianya, kemudian di kehidupan akhiratnya dia akan mengetahuinya. Dari mengatakan bahwa ini ditujukan kepada manusia di alam kuburnya, kemudian kalla sawfa ta'lamu thumma kalla sawfa ta'lamu, ini ditujukan kepada manusia di alam akhiratnya. Dan ini tidak bertentangan antara mana-mana penafsiran tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Kalla, sekali-sekali tidak. Andai kata kalian mengetahuinya. Ilmal yaqin. Ya. Kalian mengetahuinya? Ilmal yaqin. Dengan ilmu yaqin. Ya. Dengan ilmu yaqin, penuh dengan keyakinan. Penuh dengan keyakinan. La tarawunnal jahim. Maka sungguh demi Allah kalian akan melihat neraka jahim. Ya, la tarawunna di sini didahului dengan qasam yang tidak disebut. Wallahi la tarawunna al-jahim. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim yang menyala-nyala. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Dan sungguh kalian akan melihatnya dengan aynal yaqin. Dengan keyakinan yang syaitin yakinnya. Ini tiga tingkatan. Ya. Yang pertama tingkatan ilmu. Di batasan kalla sawfa ta'lamun, engkau akan mengetahuinya. Dia punya ilmu tentangnya. Kemudian disebutkan ilmal yaqin, mengetahuinya dengan ilmu al yaqin. Kemudian yang ketiga ainul yaqin. Ya. Keyakinan yang syaitin yakinnya. Tiga tingkatan. Al-ilm ini diketahui dengan dalail, dengan tata tanda, peringatan-peringatan. Dia mengetahuinya. Kalau ainal yaqin atau ilmal yaqin, itu dia ketahui setelah melihatnya, menyaksikannya. Ya. Karena itu disebutkan setelahnya la tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Tu ainal yaqin, ilmal yaqin. Kemudian Allah menyatakan thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Kemudian kalian sungguh akan melihat neraka jahannam ini bukan hanya di tingkatan ilmu yakin lagi, tapi aynal yaqin. Dan keyakinan yang sepastinya, seyakin-yakinnya. Iya. Aynal yaqin ini apabila ia sudah bersentuhan dengan sesuatu itu. Sudah bersentuhan dengannya. Kalau saudara menyaksikan, ya. Ini kuat sudah yakin. Tapi tatkala dia sudah bersentuhan dengan sesuatu tersebut, terlibat dengannya, maka ini sudah masuk dengan dalam apa? Ainul yaqin. Ya. Terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran dan peringatan. Yang pertama, Allah bersumpah bahwa setiap dari kita akan melihat al-jahim. Neraka al-jahim. Dia akan dilihat. Iya. Sebab diterangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkannya secara marfu'. Ya, secara marfu' oleh Ad-Darqutni dikritik dari sisi riwayat. Dan beliau merajihkan riwayatnya secara mauquf, tapi yang mauquf mempunyai hukum marfu'. Sama saja kandungannya. Dikatakan di dalam hadis, "Yu'ta bi jahannam." Ya. Walaha sab'una alfa zimam. Akan didatangkan neraka jahannam dan dia memiliki 70,000 ikatan tali. Ya, li kulli zimamin sab'una alfa malaika yajurrunaha. Ya, setiap zimam ada 70,000 malaikat yang menariknya. Ya, 70,000 malaikat yang menariknya. Ya, dilihat. Disaksikan. Iya. Dan dahsyatnya neraka ini, besarnya siksaan yang terkandung di dalamnya,
berbagai kengerian yang terdapat di dalam golakannya adalah hal yang telah diterangkan dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Iya, diterangkan bagaimana neraka jahannam. Dari jauh neraka jahannam ini sudah terdengar darinya kemurkaan dan golakan yang sangat dahsyat. Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka jahannam melihat mereka dari jauh yang didatangkan, ya, neraka jahannam melihat mereka, maka didengar dari neraka jahannam ini taghayyudan, kemarahan, wa zafira, dan isi yang menyala-nyala. Iya. Golakan yang sangat dahsyat. Golakannya sangat dahsyat. Diterangkan di dalam neraka bagaimana makanan penduduknya, bagaimana minumannya, bagaimana kepedihan siksaannya, belenggunya, rantainya. Diterangkan bagaimana raungan dan teriakan penghuninya. Diterangkan bagaimana mereka memohon kepada para malaikat untuk dikeluarkan. Dan berbagai hal diterangkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan-keterangan ini harusnya seseorang telah sampai ke tingkatan ilmu, ya, mempunyai ilmu tentangnya. Tatkala ia melihat neraka pada hari kiamat, ia mencapai ilmu yaqin. Kemudian ainul yaqin, thumma latarunnaha ainul yaqin. Kemudian sungguh kalian akan melihatnya dengan ainul yaqin, dengan keyakinan yang sepasti-pastinya. Ini siapa yang mengalaminya? Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini hanya dialami oleh orang-orang kufar dan siapa yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebagian yang lainnya menjelaskan bahwa ini mencakup seluruh manusia akan melihatnya dengan ainul yaqin. Dan ini pendapat kedua lebih kuat, karena sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita pasti akan melalui jembatan di atas neraka jahannam. Iya. Setiap dari manusia akan melalui, dan ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang sudah bisa dipastikan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa in minkum illa wariduha." Kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan di atas neraka jahannam itu. Itu adalah ketentuan dari Rabbmu yang telah dipastikan. Semuanya akan melewatinya. Iya. Sampai para nabi dan para rasul, mereka khususnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berdoa di as-sirat, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah selamatkanlah. Setiap manusia pasti akan melewatinya, dan ia akan melewati sesuai dengan amalannya. Neraka jahannam, jembatan yang dihamparkan, ini diterangkan dalam sebuah riwayat lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin. Di tengahnya ada jangkar-jangkar seperti duri sa'dan, diterangkan oleh Nabi. Ya. Menyambar-nyambar. Kira-kira siapa yang bisa selamat? Ya. Ia menyelamatkan seorang hamba adalah amalannya. Maka ada yang dengan amalannya, dia berlalu seperti kilat. Ada yang dengan amalannya, dia berlalu seperti angin. Ada yang dengan amalannya, dia berlalu seperti orang yang berlari menunggang kuda, ada yang seperti berlari, berjalan, dan ada yang merangkak. Dan yang tidak bisa melewatinya, dibawanya dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Karena itu Allah firman, ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, lalu kami biarkan orang-orang yang zalim jatuh di dalam neraka tersebut dalam keadaan berlutut. Iya. Ini makna ثم لترونها عين اليقين. Sungguh kalian akan melihatnya عين اليقين. Sebab ini bersentuhan langsung, terkait langsung dengannya, mengalaminya. Iya. Mengalaminya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'alin na'im." Kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang segala kenikmatan. Na'im didatangkan dalam bentuk nakirah. Iya. Dalam bentuk umum. Sebab segala kenikmatan akan dipertanyakan. Nikmat apa saja? Iya. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat keturunan. Iya. Nikmat ilmu yang dia dapatkan. Nikmat keamanan, nikmat agama, nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, seluruhnya akan dipertanyakan tanpa kecuali. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan sebuah nasihat yang sangat mendalam. Terangkan dalam sebuah hadis yang bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Harus dia pertanggungjawabkan dan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, an syababihi fi ma ablah, tentang waktu mudanya di mana dia usangkan. Kemudian yang ketiga adalah tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya. Tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Yang keempat adalah an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Ya. Sungguh ikhwani fillah wa akhwati fillah, merenungi Al-Qur'an, memperhatikan dan mencermatinya, itu adalah suatu hal yang sangat berharga bagi seorang hamba. Terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran. Iya. Penyejuk hati. Hal yang menghidupkan hati seorang hamba. Suatu hal yang sangat menakjubkan. Di dalam menjaga keimanan seorang hamba. Menjaga dia untuk istiqamah di atas kehidupan. Karena itu, setiap muslim dan muslimah tidak pantas dia terlepas dari ilmu syariat. Tidak pantas dia terlepas dari membaca Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan dan mentadabburi kandungan dan isinya. Hendaknya setiap dari kita menggolongkan diri kita termasuk orang-orang yang disebut sebagai Ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya, memperhatikannya, mentadabburi kandungannya dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Dan mengamalkan di dalam kehidupan. Dan ingat, sungguh setiap nikmat akan dipertanyakan. Maka setiap insan hendaknya mempersiapkan apa jawaban untuk menjawab nikmat-nikmat tersebut. Untuk menjawab nikmat-nikmat tersebut. Iya, saya teringat sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam di dalam As-Sunan, sehingga ingat apakah seluruh As-Sunan meriwayatkannya, dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang miskin akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya masuk dalamnya. Iya. Nah, karena keberadaan nikmat itu dipertanggungjawabkan. Keberadaan nikmat dipertanggungjawabkan. Dan mana dalam hadis sebelum orang-orang kaya masuk surga ini adalah penyebutan global. Ya, tergantung dengan hisab setiap orang masing-masing. Sebab hisab akan dimudahkan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Iya, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Karena itu dari sejumlah as-salaf rahimahumullahu taala, mereka di dalam menghisab hartanya mempunyai cara-cara yang sangat menakjubkan. Cara-cara yang sangat menakjubkan. Ada yang punya harta sekian banyak, tapi subhanallah, dia sendiri berpengakuan bahwa dia tidak pernah kena kewajiban zakat. Ya, karena tidak pernah hartanya dia pegang selama satu haul. Tiap kali berjalan, harta yang datang kepadanya adalah harta yang baru. Harta yang baru. Selebihnya telah dia sedekahkan, telah dia infakkan. Nah, dari sebagian yang lain,
menjaga dari seluruh sumber dan kandungannya, sehingga harta tersebut dia berani pertanggungjawabkan. Dan yang seperti ini, orang yang menjaga dirinya, yang mempermudah hisabnya di dunia, dia menghisab dirinya dengan sebenar-benarnya, maka di akhirat kelak dia akan diberikan balasan sesuai dengan jenis amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan taufik dan inayahnya kepada kita semua dan memberikan berkah dan keberkahan kepada kita semua, kepada keluarga kita dan kepada segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan Allah karuniakan kepada kita. Kemudian saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan senantiasa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menghisab nikmat tersebut atas dirinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang saleh dan bertakwa, sebagai hamba-hambanya yang senantiasa menyadari bahwa dirinya akan menghadap kepada Rabb-nya. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dikokohkan di atas agama, dikuatkan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihidupkan di atas kedua hal tersebut, diwafatkan atas keduanya dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keduanya. Sungguhnya dialah Allah Rabb kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Dermawan dan Maha Mulia. Dialah yang mengabulkan segala doa. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.